Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Kamp Jenin dan Tubas di tepi barat. Dalam operasi ini sebagai bagian dari pertempuran Banjir Al-Aqsa. Dalam video yang dipublikasi di saluran Telegram pada Jumat 25 Oktober memperlihatkan pejuang bentrok dengan musuh. Pejuang Al-Quds juga menembaki sejumlah buldoser militer musuh hingga meledak. Dalam operasi ini, Al-Quds menggunakan senapan mesin dan alat peledak.